sebenarnya yang dikatakan angkatan reformis Malaysia sebenarnya. Kita dalam konteks reformasi, idea reformis ini memang sudah lama sejak 99 lagi. Maknanya, kenapa saya sebut 99? Kerana hala tuju reformasi dalam konteks demonstrasi pada peringkat tahun 98 ketika tercetusnya reformasi yang dicetuskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkataan demonstrasi dan reformasi ini dia bercampur aduk. Jadi digambarkan bahawa reformasi itu adalah demonstrasi. Demonstrasi adalah reformasi. Jadi maknanya dalam konteks itu persoalan timbul, adakah gerakan reformasi akan kekal atau perlu didaftarkan, macam mana bentuk itu yang merupakan polemik sejak daripada awal tahun 98 lagi. Jadi oleh kerana itu apabila diulang balik untuk menghidupkan satu mood, satu gelombang reformasi, ekoran dengan saat menanti kes anak Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikenakan tuduhan liwat kedua itu. Jadi adakah ideanya, saya rasa yang nak digerakkan, adakah suasana orang berkumpul tanpa arahan parti, tanpa adanya organisasi parti, adanya NGO, boleh diulang semula di mahkamah dulu, di benteng jalan, di benteng jalan Melaka, di mahkamah kan. Jadi idea itu lebih kurang begitu, nak hidupkan balik suasana tersebut. Jadi apabila diadakan beberapa perjumpaan, saya juga dijemput, tapi saya bukan organizer. Jadi didapati bahawa dalam pada ketika itu reformasi ini merupakan satu gerakan yang lurus, yang longgar, yang tidak ada struktur, yang tidak berdaftar, tapi dia punya objektif untuk second round menghidupkan suasana automatik di kalangan pencinta reformasi dan demonstrasi ini untuk berhimpun tanpa ada arahan. Itu ideanya. Kemudian dia berubah apabila adanya orang namakan OTAI. OTAI 98, OTAI Reformis 98. Kemudian adanya dipilih pengerusi, dan nasib saya malang lagi sekali kerana dipilih untuk jadi pengerusi. Saya sangkakan dia merupakan organisasi yang longgar, tapi rupanya dia pergeseran itu berlaku dengan anggota-anggota yang mendukung reformasi, OTAI Reformis, dan wujudnya Pro 98, Pro-nya Pakatan Reformis dan macam-macam. Dan apabila idea asal untuk apabila saya diamanahkan sebagai pengerusi, saya rasa kita perlu selaraskan pemikiran, selaraskan sikap. Jangan lari daripada tujuan objektif reformasi itu untuk membawa satu sistem baru di negara kita, untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional daripada persada politik negara, menggantikan dengan satu sistem yang lebih adil, lebih telus, lebih saksama. Jadi oleh kerana itu, saya apabila diamanahkan untuk menganjurkan convention, saya terus mencadangkan nama Angkatan Reformis 98. Kemudian Saudara Rusli Ibrahim menukarkannya, mencadangkan agar dipanggil Angkatan Reformis Malaysia. Jadi memang kat situ je merupakan menunjukkan bagaimana rencamnya, bagaimana kompleksnya golongannya dikatakan reformis ini dalam konteks ingin berjuang tetapi mungkin kurang selesa untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara terbuka, cara berdepan. Di antara penyelesaiannya adalah untuk menumbuhkan satu baru. Jadi tak setuju tubuhkan baru, tak setuju tubuhkan baru. Jadi saya tidak menepati perkara itu adalah satu perkara yang baik. Bagi saya yang baik adalah apabila ada pertikaian, ada potensi, ada pergeseran, baru anda kita berfikir. Ini yang kita perlukan dalam gerakan reformasi, bukan pak turut yang mengikut telunjuk dan kagum dengan pemimpin. Pemimpin ada peranannya, parti ada peranannya, dan tetapi setiap individu sama ada di dalam struktur parti, di luar struktur parti, mesti melihat agenda reformasi ini lebih luas daripada agenda politik kepartian. Bagi saya dalam konteks reformasi perlu digabungkan di antara agenda politik kepartian dan dengan agenda politik rakyat. Itu sebab kita namakan tema kepada reformasi convention kali ini adalah kita namakan sebagai Reformis Suara Rakyat.
Okey, kalau nak ceritanya, asal-usul Otai ni, saya tak tahu kat mana dibincangkan nak nama Otai. Okay, tapi saya terlibat dalam, saya dijemput dalam satu mesyuarat di Kuala Lumpur. Apabila majlis tu sudah berjalan dengan bilangan yang ramai, dan saya hadir dan saya mula faham dan saya bagi satu caution. Kerana hasrat yang hadir itu adalah untuk menghidupkan balik gerakan reformasi yang agresif, yang walaupun aman tapi berani, lantas, tuntas. Dan saya memberikan caveat kerana pada saya kata pada masa ini orang seperti saya sudah 17 tahun lebih tua. Dulu tak ada menantu dan ada menantu. Dulu tak ada cucu, pada masa itu sudah 16 orang cucu. Dan ramai begitu. Kesihatan kita pun mungkin lain daripada yang sebelumnya. Jadi adakah persoalan saya, adakah kita boleh mengulang expectation kita sebagai dulu? Jadi oleh kerana itu saya menjadangkan diadakan convention ataupun satu bentuk perbincangan untuk membincangkan peranan-peranan yang diharapkan. Okey, kemudian reformasi Otai mengadakan program yang utama. Sebenarnya berjalan baik. Saya bernasib tidak baik dilantik sebagai pengurusi Timbul Kamana dan saya pergi haji pada tahun 2015. Balik ya, apabila saya balik haji, suasana dah berubah. Ada ketegangan yang saya tidak faham. Kemudian saya dijemput oleh satu kelompok reformis yang mula-mulanya Otai semua untuk mengepalai Pro 98. Saya kata tidak mungkin sebab kita baru daftarkan Otai, kita baru tubuhkan Otai, gerakan Otai reformis 98. Apa perlunya Pro 98? Jadi mereka mengadakan majlis, saya diminta jadi penasihat, Dr. Badul Amin diminta menjadi pengurusi. Jadi saya dengan Badul Amin tidak ada masalah, kami universiti yang sama di Kemunting. Jadi saya tahu benda itu akan diuruskan dengan tegas, dengan baik. Dan pendekatan saya sebagai pemimpin, saya nak manfaatkan semua golongan yang nak berikan satu sokongan dan kerja yang praktikal. Dalam keadaan ada yang ADUN, ada yang ESCO, ada yang Menteri Besar, ada yang aktivis kat luar parti, ada yang di dalam parti, ada masuk NGO, ada yang penggerak bersih, ada yang NGM macam Syamuddin Rais. Jadi macam-macam orang. Jadi mesti ada pendekatan yang berbeza. Jadi saya lihat maknanya ada demand agar kami tidak setuju dengan Otai sekiranya ada orang A, B, C, D ini. Kenalah hendaklah mereka ini ditepikan. Saya rasa tidak adil. Mereka nak sumbangkan untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Ya, jadi kalau kita ketepikan mereka dalam gelombang kebangkitan reformasi ini untuk memberi sumbangan, walaupun ada perbezaan-perbezaan itu takkan nak kita lakukan. Kita itu merupakan satu aset untuk menggunakannya dalam strategi menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Apa pula kita perlu kurangkan aset kita? Kita tangani perbezaan. Dan mereka ini ada kelebihan, kuat bekerja, rajin bekerja, berani dan membantu dalam mengedepankan otai reformasi itu. Jadi inilah satu perbezaan yang perlu saya ulang balik, iaitu pada kejayaan reformasi pada tahun 1999-2000, khususnya apabila saya pernah diamanahkan menjadi pengurusi beberapa jawatan kuasa yang melibatkan reformis dan sokongan daripada parti Barisan Alternatif pada masa itu. Saya memimpin jawatan kuasa perhimpunan 100,000 rakyat yang mengadakan demonstrasi besar-besaran di Kesas pada 5 November tahun 2000. Saya memahami bahawa gerakan reformis siapa-siapa pun lah, tujuannya adalah untuk value add, menambah nilai kepada Pakatan Rakyat dulu dan Pakatan Harapan hari ini. Dia adalah aktivis yang mendukung idealisme reformasi yang dicetuskan pada tahun 1998 oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan terus dibawa agenda tersebut oleh Datuk Seri dan
parti-parti dalam Pakatan Harapan hari ini. Itu dia punya inti parti dia, trust dia. Kemungkinan dia aktif sebagai individu yang tidak associate dengan mana-mana parti. Kemungkinan dia adalah pemimpin parti ada ataupun pemimpin peringkat akar umbi, ataupun dia NGO, ataupun dia aktivis bersih yang merupakan satu gelombang yang juga hebat dalam menggerakkan reformasi. Tetapi ideanya itu adalah reform. Reform ke arah membentuk sebuah kerajaan baru di Malaysia. Reform dalam bentuk memberi nilai tambah kepada kerajaan baru di Malaysia kemudian. Dia mungkin sebagainya memainkan peranan sebagai pressure group, pemberi nasihat, memberi teguran. Tapi inti partinya adalah suara rakyat. Bagaimana wujudnya mekanisme yang membolehkan aktivis reformasi ini sama ada dalam parti ataupun NGO ataupun sebagainya meresap ke dalam masyarakat, memahami detik hati, denyut nadi rakyat dan dapat dikomunikasikan, disampaikan kepada pimpinan parti ataupun pimpinan kerajaan agar dapat diterjemahkan sebagai khidmat, sebagai proses, sebagai polisi untuk menjadikan hubungan di antara rakyat dan pemerintah itu adalah hubungan yang berterusan, hubungan yang bantu-membantu, adanya sinergi, adanya kekuatan yang membolehkan kerajaan ini dimuhasabah, ditegur selain daripada dihukum dalam pilihan raya. Jadi itu konsep yang paling asas kepada gerakan reformasi. Itu tidak pernah terlupalah. Itu sebab dari segi spiritnya, kita mahu spirit Anwar Ibrahim itu ada dalam convention. Convention ni pernah diputuskan, telah ditetapkan tarikhnya pada tahun lalu. Tapi oleh kerana permintaan rakan-rakan reformis yang merupakan pimpinan tertinggi parti-parti dalam Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, agar ditunggu dulu kerana ada perubahan baru. Punya perubahan itu adalah perubahan Tun Mahathir membawa isu deklarasi rakyat. Mulalah berlaku pertikaian yang hebat. Tapi merupakan tidak ada proses. Maknanya yang tak setuju tu dia buat tak setuju, dia masuk dalam WhatsApp, dia kata kalau begini kena tipu dengan Mahathir Al-Hafiz kan. Kita nak proses. Proses itu tak nak berlaku. Tapi Cikgu Bat ada pernah menganjurkan satu forum dan saya jadi pengucap, saudara Aris Ibrahim jadi pengucap. Jadi isu otai agak jelas, iaitu Mahathir kita terima dengan syarat. Syaratnya maknanya dia memohon maaf kepada Anwar, keluarga Anwar dan rakyat Malaysia. Itu satu pendirian yang agak lunak, fair, sehinggalah kita tahu langkah sebenarnya. Dan over the time itu memang dah berlaku banyak perubahan. Mahathir itulah jumpa Anwar, bersalam dengan tangan Anwar. Tun Asmah juga telah membuat lawatan. Dari segi adat orang Melayunya, short of saying the word minta maaf, perbuatan itu seolah-olah menginsafi hubungan mereka yang baik jadi keruh, jadi buruk selepas berlakunya fitnah terhadap Anwar, dan menunjukkan satu usaha untuk berbaik-baik. Tetapi saya menekankan kerana saya adalah demokrat, orang yang berdekat mendukung konsep demokrasi yang tulen. Saya seorang yang daripada lepasan gerakan Islam yang mendukung konsep syura. Bagi saya syura itu adalah binding, mulzimah, ilzam itu dia mengikat. Dia tidak ada pemimpin yang hanya memberi minta pandangan orang untuk dia buat keputusan dia sendiri, iaitu mu'limah ni syura yang tidak mengikat, hanya memaklumkan kepada ketua ada choice. Bagi saya ketua tidak ada choice. Selepas syura dilakukan adalah dia mengambil kira pandangan yang terbaik dan terbesar di kalangan ahli mesyuaratnya. Jadi saya berpegang dengan itu. Walaupun saya anggota pimpinan nasional Parti Amanah, saya menghormati pemimpin saya. Saya nyatakan bahawa kalau penglibatan saya sebagai pengurusi OTAI Reformasi 98 ini tidak baik untuk parti, saya tawarkan, saya akan mundurkan diri, melepaskan jawatan.
Tapi saudara Mak Sabu kata terus bina hubungan yang putuskan hubungan. Saya terus. Jadi beliau tahu pendirian saya terhadap Tun Mahathir. Bukan saya, tetapi saya yang membawa pandangan Hotai. Yang ada yang ekstrim, ada yang mild. Jadi beliau memahami keadaan saya. Saudara Saludin Ayub juga memahami kedudukan saya. Jadi dia bagi ruang yang luas agar maknanya bijak-bijaklah saya membuat keputusan membawa peranan Amanah sebagai parti yang berada dalam Pakatan Harapan. Dalam masa yang sama sebagai pengurusi Otai yang perlu mengambil kira pandangan yang berbeza-beza. Yang semuanya itu walaupun dia keras ke apa semua, dia nak Pakatan Harapan menggantikan Barisan Nasional di Putrajaya. Ya, saya ingat masa Datuk Seri Yenam Ibrahim masuk penjara di Kemunting ISA tahun 74. Saya masa itu form tingkatan 4 di Sekolah Tengku Drama Nipo. Jadi ada rakan-rakan yang kenal pada Abim pada masa itu menceritakan pada dia dan saya pun kenal lah. Kemudian saya pergi belajar ke United Kingdom tahun 76. Anwar Ibrahim kena tahan 1 tahun 10 bulan, iaitu 2 tahun di Kemunting. Itu pun dia pun 76 ya. Dan trip pertama dia pergi adalah berjumpa student di UK pada tahun 76. Itu pertama kali saya jumpa dia. Memang kagum lah dengan pidato dia, dengan lenggok bahasa dia, dengan charm dia, dengan karisma dia. Dan saya rasa dia seorang pemimpin yang bagus. Dan dia kerap datang ke UK untuk buat perundingan, terutamanya apabila PAS pada tahun 78 telah ditendang keluar daripada Barisan Nasional. Dan pada masa itu Datuk Seri Muhammad Seri Muda pun itu yang dipertuan agung, yang dipertua agung ataupun Presiden PAS pada masa itu, membawa satu gambaran bahawa Anwar akan menggantinya dalam PAS sebagai Presiden ataupun sebagai yang dipertua agung. Jadi kita banyak perunding, dan faktor-faktor besarnya yang hadir pada masa itu adalah Ustaz Fatino dan aktivis-aktivis macam Datuk Sidik Fadil. Kita mengadakan perundingan untuk memantapkan gerakan pelajar. Jadi benda itu jadi rapat pada jiwa saya lah. Kerana di UK lah saya mula mengenal aktivisme pelajar Islam, perjuangan Islam yang membawa saya kepada penyelamatan hingga hari ini. Jadi memang kagum konsistensi dia, kesungguhannya, semangatnya untuk memenangkan kebenaran. Dia tidak bercakap tentang negara Islam, dia tidak bercakap tentang hudud, dia bercakap tentang keadilan, universal justice, bercakap tentang memastikan tidak ada manusia yang ditindas sama ada oleh kekejaman ataupun oleh kemiskinan. Satu idea yang sederhana tapi menarik. Bercakap tentang kesamarataan, bercakap tentang kerjasama permufakatan, bercakap tentang menolak politik sempit perkauman. Itu idea-idea besar yang telah dibawa secara simple. Menggerakkan kekuatan ummah, tidak menjadikan politik itu politik permusuhan, tapi politik nilai. Yang membezakan antara satu parti politik dan satu parti lain adalah nilai yang dibawa, bukan dendang kusuman, bukan permusuhan yang sempit. Itu sudah dibicarakan pada tahun 76 idea reformasi. Tapi saya sebagai seorang pelajar memang saya anti kerajaan lah. Dan apabila Datuk Seri buat keputusan tahun 82 masuk UMNO, kita geram lah. Tapi kita berhubung, dan apabila GYM ditubuhkan pada tahun 89 pun saya maklumkan buat lawatan. Dan yang klasik nanti Syirin boleh baca daripada buku yang akan diluncurkan pada malam ini, ada tulisan saya yang memperihalkan kali pertama saya pergi ke pejabat dia sebagai Menteri Kewangan. Apabila pada bulan Jun tahun 98, Jun 98 ataupun Julai 98, saya menulis surat kepada dua-dua tokoh, Perdana Menteri dan Timbalannya,
minta mereka berdamai. Tapi Anwar baik. Dia kata tak ada lah, tak ada itu. Orang buat cerita dia, dia dengan Mahathir ni macam anak, anak dengan bapa, mesra, apa masalah bincang. Don't worry, don't worry. Don't worry, bulan 9 dia kena pecat. Jadi maknanya saya hargai kerana dia masih hoping, masih berharap bahawa dia hubungan dengan Datuk, dengan Perdana Menteri akan pulih. Oh, kerana yang dalam politik tahulah, dalam UMNO kan, ini dia kaki hasap, ini kakinya macam kaki suara lawan lah apa semua. Jadi tambah-tambah pula kalau kita dengar daripada 2 September 98 tu ucapannya masih lagi berharap, berharap keadaan itu tenang. Tapi dia genius. Dari 2 September sampai 20 September 18 lagi dia boleh mobilize the nation to that level. Himpunan di Dataran Merdeka, dan apabila kita tengok ucapan dan himpunan di Dataran Merdeka dan Masjid Jami' itu, dia menunjukkan dia tak nak menggunakan kebangkitan rakyat itu sebagai satu sokongan ke atas agenda peribadi dia. Kalau ada, dia nampak tak ada. Kalau ada orang lain dan nampak ground sale begitu, teguhlah baru revolusi. Saya tak berlaku. Jadi itu saya sebagai pengkaji dan practitioner dalam social movement, sebagai projek Presiden Jim dan sebagai research work, saya memang banyak sibuk tentang social movement. Saya percaya tentang konsep hemostasis. Hemostasis ini dalam buku malam ini saya ada sentuh. Hemostasis ini adalah perubahan yang berlaku dalam struktur yang sudah ada baik dalam negara. Demokrasi, perlembagaan, pilihan raya. Yang problemnya adalah tidak dipraktiskan secara amanah, secara honest oleh pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Memang kami hasratkan memang kalau boleh, kita idea asalnya convention ini adalah namanya Convention Reformis Sejagat. Untuk kali pertama kita akan jemput seorang reformis, pimpinan reformis dari Indonesia, Filipina, Timor Leste ataupun mungkin Myanmar. Tetapi kita kemudian kita orang kita tahu bahawa dia nak masuk je airport, dia kena hantar balik. Mungkin kita panggil yang Melayu je, Indonesia contohnya. Kemudian oleh kerana agendanya dah jadi lain dengan adanya Tun Mahathir dan Parti Bersatu membawa deklarasi rakyat, sebab itu deklarasi rakyat apa semua, kita tumpu untuk tujuan dalaman. Tapi saya percaya kalau kali ini berjaya dan tahun depan akan diadakan yang bentuk sejagat lah. Kita nak learn bagaimana Indonesia contohnya daripada gerakan massa pelajar, gerakan massa jalan raya, membentuk satu demokrasi yang antara yang paling telus, paling terbuka dunia pada masa ini. Dan kita rasa banyak kita boleh belajar dari mereka. So kita nak dokumentasikan, kita nak intellectual property of reformasi is being shared. Bukan exclusive tapi inclusive to all. There are principle of demokrasi, principle of kebangkitan rakyat on the street. Kita ada pendirian, but we do not push our pendirian tu, paksa pendirian itu agar diterima ataupun itu oleh Parti Pakatan Harapan yang merupakan pemimpin-pemimpin kami juga. Jadi tapi kita caveat lah, maknanya kita ada reservation. Kita ada reservation bahawa Mahathir ni begini. Kalau betul, we are vindicated lah. Dan kalau tak betul, maknanya pemimpin telah membuat keputusan yang baik. Jadi setakat ini kita nampak dari segi body language-nya, dari segi tindakan dia, dia macam menunjukkan orang Melayu kata minta maaf lah. Tak payah kata perkataan saya minta maaf. Kan? Tindakan dia itu merupakan dia politik manual, tidak sebagaimana yang seorang lembaga
yang digambarkan oleh beliau kepada rakyat Malaysia. Kami kena isi ni tahu lah mana segala-gala dajjal lah, apalah apa ni semua adalah Anwar lah. Semua masalah kat Malaysia. Itulah kami kena duduk sampai 3 pagi, 4 pagi dengan interrogation. Bukan kami di selesai, kami dengan letiran ahli UMNO agaknya, special branch tu. Dekat ini yang kita jemput adalah presiden adalah presiden Parti Bersatu Perbumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai mewakili parti dia. Setakat ni kita panggil jemput yang itu je. Bahkan Syafiq Afdal pun kita jemput. Okey, lepas kewarisan kita menghormati rasa detik jantung parti kami iaitu Pakatan Harapan untuk mewujudkan kerjasama dengan kedua-dua parti ini. Tapi kalau dia tidak hadir, kita reformis kan? Kita bukan penyangak. Kita akan terima dia lah. Parti Pakatan Harapan ini punya potensi yang sama dengan Pakatan Rakyat sebelumnya, sebelum berlaku perpecahan dan keluarnya PAS daripada Pakatan Rakyat yang menyebabkan adanya Pakatan Harapan. Cuma dari segi kekeliruan rakyat itu, itu yang kita tak dapat. Adakah sempat kita menjelaskan bahawa Pakatan Harapan adalah kesinambungan penerusan daripada Pakatan Rakyat, yang mana adanya sebuah parti diandakan DAP, Demokratik Parti, yang sebuah parti Reformasi dan satu parti Islam yang terdiri daripada DAP, PKR dan PAS. Oleh kerana PAS terbukti tidak mahu meneruskan pakatan ini, maka dia telah digantikan oleh pakatan, oleh Parti Amanah. Jadi parti Pakatan Harapan ini menggantikan Pakatan Rakyat dalam konteks DAP, PKR dan Amanah yang menggantikan PAS. Itu je. Cuma tak tahu kalau dekat tempat saya, mana orang dah faham lah. Tapi tempat-tempat lain tu kita tak jelas adakah sempat, kerana satu cabaran yang besar yang dihadapi oleh Parti Amanah, parti apa ni, Parti Amanah dan Pakatan Harapan di Selangor adalah kedudukan PAS dalam kerajaan di Selangor. Dan kenapa Datuk Menteri Besar kena buat begitu, itu satu benda yang terlalu sensitif lah. Kerana banyak bincangan saya ada pandangan saya pernah menyatakan, tapi menimbulkan satu polemik baru. Tapi saya menghormati, walaupun saya menderita dengan keputusan saya dalam tafsir saya untuk menyelamatkan kerajaan Pakatan Rakyat ketika ada krisis Menteri Besar dulu pada tahun 2014. Tapi saya dah puas hati, saya mainkan peranan saya setakat mana yang saya boleh buat, yang dibantu oleh, disokong oleh MB, YB Morib. Jadi macam anak saya yang lahir 98 ni, dia terkesan dan kawan-kawannya minat lah baca buku-buku saya, Seng Sada Kem Kemunting, untuk dibaca mengalirkan air mata apa semua kan. Tapi yang abang ni tu, yang lahir 89 tu, dia macam imej Mahathir tu terlalu dominan. Generasi mereka ni generasi yang majoritinya adalah kagum dengan Mahathir yang telah membangunkan Malaysia apa semua kan, membuat Putrajaya, KLCC, macam-macam lah semua, harta benda dunia yang menyebabkan kita mendapatkan hutang yang besar. Itu dikagumi. Jadi ada gap 10 tahun tu, 89 sampai 98. Tapi kan yang peringkat, yang peringkat hari ni 20 tahun ke bawah tu, maknanya 50-50 kan? Mereka ada celik politik lebih. Mereka dengar bahawa ada satu parti baru, kampungan parti baru nak tumbangkan parti lama yang Daching apa semua, ada gambaran pada mereka. Tetapi Mahathir ni terlalu signifikan dalam konteks pembangunan negara, hingga pembangunan negara ini biasanya dikaitkan dengan pembangunan fizikal dan sebagainya. Maka dia adalah orang yang dikagumi. Jadi kita berdepan dengan satu keadaan yang sukar pada hari ini, kecuali kita bergerak pantas dalam memenangi lagi Selangor
dan beberapa buah negeri untuk menunjukkan model yang baik. Dan di antara krisis MB Selangor itu adalah kerana proses untuk mempercepatkan itu tidak dapat dicapai dalam pemerintahan Tan Sri Khalid Ibrahim. Jadi kita, saya dipahamkan, saya sokong Kajang Move kerana tujuannya adalah untuk menempatkan Anwar sebagai menteri besar yang nak mengoperasikan model Selangor sebuah negeri potensial yang boleh sebenarnya produce output yang sama hebat dengan Malaysia. Masa depan Anwar adalah sekarang. Jadi maknanya kalau orang kata dia keluar, kemudian dia sebenarnya dia keluar tu maknanya dia tidak boleh kerja yang menyara kehidupan di Malaysia. Dia kerja dengan post bagi visiting professor lah apa semua kan, dengan income yang cukup besar untuk jadi modal dia terus berjuang untuk menyara keluarga dan sebagainya. Okey. Jadi malam ini pun saya akan ulang ucapan, kalau saya akan baca puisi saya, dia minta baca puisi malam ni, saya akan mengatakan telah kuungkapkan kau tidak punya masa depan kerana masa depanmu adalah sekarang. Dia relevan, sangat relevan. Dalam minda orang yang terlibat dalam reformasi, Anwar tidak pernah tua. Mahathir mungkin tua. Anwar tidak, dalam minda kita, Anwar yang tidak pernah tua. Kerana apa? Idea-ideanya sentiasa memberi pencerahan, nafas baru, suntikan satu penerobosan, penetration dalam merungkai isu-isu semasa dan isu-isu yang sulit, yang rumit di dunia. Dia tokoh, dia genius. Saya menganggap reformasi adalah satu perjuangan yang berterusan. Reformis bukanlah satu brand jenama yang dimiliki oleh mana-mana pihak tertentu. Reformasi bukan adalah milik mana-mana pihak tertentu. Tetapi reformasi, reformis, gerakan pembaharuan adalah hak rakyat. Kita berada di sini sehingga sekarang, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi menteri besar, ada yang menjadi exco kerajaan negeri, ada yang menjadi adun, ahli parlimen, adalah kerana pilihan rakyat yang mendukung reformasi mengamanahkan kita di sini. Jadi satu saluran yang akan diwujudkan adalah mengembalikan semangat reformasi dengan mengadakan konvensyen Reformis Malaysia yang bertujuan untuk menjanjikan di hati-hati dan dalam perbuatan dan amalan aktivis masyarakat bahawa mereka adalah suara rakyat. Nak memasyarakatkan misi ini, nak memasyarakatkan visi ini, memasyarakatkan wawasan bahawa apabila cukup critical factor, cukup bilangan critical yang terdiri daripada aktivis masyarakat reformis yang mau turun ke bawah menyampaikan ke atas, memahami kehendak rakyat, memahami denyut jantung rakyat dan memahami bagaimana kaedah untuk berwacana, berbincang, bermesyuarat dan menyampaikan pandangan yang tuntas daripada bawah ke atas, dari atas ke bawah dalam struktur hubungan rakyat dan pemerintah, maka di situlah akan berjaya sesuatu perubahan. Kerana perubahan tidak merupakan manipulasi. Mungkin satu perubahan itu boleh dimanipulasikan, tapi kita bukan golongan itu. Kita mahu melahirkan manusia yang jujur, yang ikhlas, yang bertakwa, yang beriman, yang cakap serupa bikin, walk the talk, dan kita serius bahawa menang sebagai adun, menang sebagai ahli parlimen bukanlah untuk kepentingan kebendaan imbuhan pencin ataupun apa, tetapi adalah untuk berkhidmat kepada rakyat, memahami hati budi rakyat, memahami perjuangan. Jadi kita menyeru semua pihak, anggaplah apabila anda bersama-sama untuk mengembalikan kewibawaan negara dengan memilih Pakatan Harapan di Putrajaya dengan mengalahkan, menumbangkan Barisan Nasional yang korup, yang rasuah, maka tuan-tuan adalah reformis. Tidak perlu ada parti, tetapi mendukung prinsip-prinsip yang didukung oleh parti Pakatan Harapan dan reformis yang ada.